Baik, uh, Pak Ganjar. Pak Ganjar uh, mengatakan bahwa anggaran pertahanan kita sebaiknya naik 1 sampai persen, dan bahwa kita harus membangun industri pertahanan uh, dalam negeri yang kita utamakan. Pertanyaan saya, kalau kita menaikkan sampai dengan 1 sampai persen, bagaimana uh, sikap Bapak dalam... Mengambil keputusan tentang teknologi yang mana yang kita prioritaskan dalam peningkatan uh, pertahanan, itu postur mana, daratlah, lautlah, udara, atau ketiga-tiganya, atau kita mengarah ke teknologi yang lebih canggih lagi. Terima kasih, baik. Masih ada waktunya, Bapak? Cukup baik. Kami persilakan Bapak Ganjar untuk menjawab pertanyaan dari Pak Prabowo. Waktu Anda dua menit, silakan Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan saya didudukkan di tengah memang agak mendinginkan dua kawan saya kiri kanan. Terima kasih Pak Prabowo. Mana pilihannya dari matra itu? Proporsional Pak. Tapi tidak ada serangan yang akan masuk melalui darah karena kita negara air Maka yang mesti diperkuat hari ini adalah laut. Prioritas. Laut, mereka butuh sonar, Pak. Mereka butuh sensor-sensor, Pak. Dan hari ini, mereka menyampaikan kepada saya kebutuhan itu nomor satu hari ini. Yang berikutnya, tentu udara. Kenapa udara? Kami tidak bisa, Pak. Dan saya senang kalau nanti Bapak dalam forum ini menjelaskan ide Bapak untuk memberi pesawat bekas. Kenapa ini menjadi penting? Kami tidak rela dengan statement Bapak tadi yang saya dukung, Pak kasihan prajurit. Pak, kalau pilotnya itu mesti dilatih tiga tahun, pesawatnya bekas, Pak. Dan dia harus datang lagi pelatihan lagi, Pak, dengan resiko yang sangat tinggi, tentu itu sangat berbahaya. Maka peningkatan itu, Pak, diawasa sampaikan, kenapa pertumbuhan harus tinggi? Kenapa industri dalam negeri menjadi prioritas? Bahkan saya sebut tadi Tank dibuat di mana? heli fregat, siber dibuat di mana? Agar kita bisa konsisten dalam perencanaan pembangunan Termasuk ketika kita membuat kapal selam Yang sudah dimulai dari PT PAL Yang kerjasamanya, kalau tidak salah, Bapak batalkan dengan Korea Selatan Tolong, Pak, kalau saya keliru, ini kesempatan Bapak yang untuk mana, bisa menjelaskan yang mana Dengan PT PAL, yang kerjasama dengan Korea Selatan Kapal selam. Pak Prabowo, jadi nanti uh, itu... Ini gak apa-apa, kalau saya tadi mas, sebenarnya debat sebenarnya seperti ini, kalau boleh tanya jawab langsung. Baik, silakan Pak Ganjar, silakan. Silakan, okay. silakan Pak, dilanjutkan, masih okay. ada waktu. Masih ada waktu Pak Ganjar. Ya. ya, karena sudah selesai. The state is yours Pak, silakan. Baik, silakan Pak Prabowo, waktunya satu menit. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Kesempatan saya bisa menjawab. Jadi, alat perang itu usianya kurang lebih 25-30 tahun. Pesawat terbang, kapal perang dan sebagainya. Jadi bukan soal bekas dan tidak bekas, tapi usia pakai. Ya? Kemudahan. Jadi pesawat umpamanya pesawat Mirage 2005 yang ada di Qatar yang rencananya kita ingin akuisisi itu usia pakainya masih 15 tahun, Pak. Dan teknologi ini mengarah kepada yang lebih canggih. Kita menujukan yang canggih yang terbaru. Tapi kalau kita beli baru datangnya pak baru tiga tahun dan operasionalnya itu baru tujuh tahun pak. Nah sementara tiga sampai tujuh tahun ini kita perlu diteren kita perlu kemampuan itu maksudnya latar belakang. Jadi saya kira itu yang bisa saya jelaskan tapi waktu yang singkat baik, baik. tidak ya cukup. Habis, baik, pak, waktu sudah pak. habis. Saya kembali ke capres nomor tiga tenang dulu. Bapak Ganjar untuk menanggapi tanggapan dari Pak Prabowo, silakan Bapak satu menit. Ya awalnya saya percaya sekali bahwa Bapak akan memahami ini. Tapi hari ini saya menjadi meragukan. Karena saya bertanya kepada pilot, saya bertanya kepada Angkatan Laut pada persoalan ini. Perencanaan pembangunan yang top down membuat seluruh matra hanya menerima saja. Kenapa ini saya sampaikan Pak? Maka, kalau kita bicara, katakan bukan soal cerita bekasnya, buat kami tidak, karena Yuwono Sudarsono pernah menolak itu, dan apa yang Bapak rencanakan hari ini ditunda. Apa artinya? Saya kira perencanaannya terlalu gegabah pada soal itu, dan keseriusan itu tidak dimunculkan sama sekali pada pengelolaan industri pertahanan dalam negeri, di mana PT PAL kemudian hari ini sudah mendapatkan hutang, dan kemudian dia tidak bisa melaksanakan apapun. Pada soal itu, maka ini menjadi catatan, tapi saya berterima kasih karena Pak Prabowo menjelaskan itu, dan mudah-mudahan masyarakat menjadi jelas posisinya.